Assalamualaikum. Baru-baru ini Ina telah berkunjung ke pameran artifak Rasulullah di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Pameran ini membawakan 27 artifak yang dipamerkan kepada para pelawat. Selain melihat artifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga berpeluang melihat artifak para sahabat, tokoh-tokoh Islam yang terdahulu dan banyak lagi. Untuk pengetahuan anda lagi, artifak yang dipamerkan adalah tulen. Ianya dibawa khas daripada pemegang persendirian barangan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jordan, Turki, India, Syria, Mekah dan Manila. Okey, untuk itu Cik Ina kongsikan sedikit video yang sempat Cik Ina rakamkan semasa Cik Ina di pameran artifak Rasulullah baru-baru ini. Al-Quran dekat atas sekali ni ialah tertulis daripada surah Al-Fat, daripada Al-Quran, surah Al-Fat. Dan kain ini adalah kain sutera yang disulami dengan benang emas dan juga perak. Kali terakhir diganti ialah pada tahun 1971. Ada juga riwayat lain mengatakan kain ini akan digantikan setiap 100 tahun sekali. Jadi maksudnya kalau 2017 tolak 1971 baru 46 tahun. Jadi kain ini lama lagi sebenarnya. Lama lagi sebenarnya. Jadi ini adalah antara salah satu kain yang pernah menutupi makam baginda Nabi lah. Jadi tengah tak ada orang ramai ni, saya bagi peluang untuk pegang dan juga cium lah. Kain ini tak pernah dicuci dan tak pernah dibasuh. Memang inilah harumannya.